Assalamualaikum Kak Cika. Waalaikumsalam. Halo, halo. Selamat siang. Selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama Kak. Sebentar. Pasang ya. Ini dulu. Okay. Ya, silakan Arya. Halo Arya. Assalamualaikum Kak Cika, selamat Idul Adha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arya, selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Arya seger banget abis sholat, abis wudhu. Iya. Abis cuci muka ya? Enggak, Arya. Arya kemarin potong potong rambut, jadi... Pantesan, ya. Seger. Oke, Arya, hari ini bikin game yuk, game tembak-tembakan yuk. Ya. Ya, Arya, saya harus kan buka game maker-nya yuk. Share screen ini. Arya game 1. Yuk, bikin baru. Udah nih. Gimana nih? Ini yang bikin baru lagi kan? Ya, enggak apa-apa. Yuk kita bikin. Kak Cika minta kontrol dulu bentar biar bisa bantuin mencet-mencetnya. Tunggu. Tunggu. Ya, bentar. Oh. Kita bikin yang baru aja ya. Tunggu, balik dulu. Iya. Oh ya. Kita bikin new, drag and drop. Ada kasih nama ya, shooting game. Area shooting game. Dah. Oke. Okay. Nah, sekarang kita belum. Kita jangan kacau lagi nih sprite-sprite-nya biar nggak pusing ya. Arya gambarin orang ya. Orang bawa apa? Senjata sama pistol. Nanti ya pistol boleh. Orang sama tapi pistol. Tapi Arya mau yang lain. Arya mau pakai naga. Oh boleh. Berarti nanti ngeluarinnya api gitu boleh. Ini Kak Cika bukain dulu spreadnya. Tatan. Makanya gambar menghadap ke kanan atau ke kiri terserah deh kalau. Dragon gitu, nanti berarti Arya harus bikin dragonnya, terus bikin apa pelurunya ya. Nanti kalau udah baru Kak Cika coding, kita belajar codingnya. Oh, Arya gambar dulu, kasih nama apa? Naganya. Dragon Boom. Dragon. Drago. Oh, Drago, benar. Drago, benar. Benar, Drago. Film apa ya ada dragonya? Apa ya? Ya, ada loh film yang namanya Drago ininya. Tahu. ada tahu ya. Gimana dia bisa gambar nih? Gambar ya menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri ya? Nanti kan nembak ke samping. Nanti keluar pelurunya gitu. Edit dulu sayang. Mereka Cika pencetnya. Edit image ya. Ya, edit image dulu. Nah, mulai. Mulailah menggambar dulu. Nanti kita kasih kodenya.
Tunggu ya. Wei. Okay. Arya the Dragon. Nah, ini kan shit. Ya, banyak. Jadi kita lihat dulu ininya, kodenya. Bagus naganya. Naganya bagus ya. Drago. Nanti apa? Ya, pelurunya apa? Oh, itu ya. Tembakan api gitu ya. Oke.
Ya, bentar ya, Kak Cika buka pintu sebentar ya. Tungguin ya. 1 menit ya, ya. Mengambil belanjaan dulu ya, bentar ya. Hello, I'm back. I am back. Nanti kita bikin oke. Ya. Press space bar ya nembak. Guru harus kali-kali nggak cekah kamarnya. Ya semangat ini gambar dragonnya.
Namanya Drago. Drago itu yang di Game of Thrones ya, Drago. Wah, Kak Cika nggak nonton Game of Thrones. Eh, Arya emang nonton Game of Thrones gitu? Ya, nonton ya. Keren banget, Kak. Iya, semua orang keren bilang. Banget. Cuman katanya agak gore gitu ya. Gue agak-agak saru-saru gitu kan. Soalnya kan biasanya nonton tuh bisa ditonton sama anak-anak juga kan. Jadi ini kagok gitu mau nonton sendiri males, mau ngajakin katanya agak ini. Jadi tapi emang bagus banget sih katanya buat Emmy. Jadi belum nonton deh udah. Kalau Arya nonton Harry Potter nggak ya? Arya nonton Harry Potter nggak? Enggak, tapi Arya sudah baca semua semua buku. Oke. Okay. Favorit Arya siapa di Harry Potter? Harry Potter lah. Selain Harry Potter dong, siapa? Udah, nggak ada lagi. Aduh. Kak Cika suka siapa coba tebak? Severus Snape. Severus Snape itu jagoan. Arya suka Severus Snape nggak? Arya tahu Arya siapa Arya suka selain Harry Potter? Siapa? Hagrid. Hagrid enggak si siapa? Siapa ya? Dumbledore. Ah, Dumbledore ya, Dumbledore. Suka sama ini enggak sama Sirius Black? Ah, iya. Sirius Black juga suka ya? Suka sama Lupin enggak Lupin? Lupin? Spell yang Arya paling suka apa spellnya? Bapak suka Lumos, ya kan? Oh iya, Lumos penting ya. Ya. Spotify. Oh iya, Spotify. Wingardium Leviosa. Oh, Wingardium Leviosa. Ya. Gak suka itu ya. Expecto Patronus. Ya. Arya suka Expecto Patronus. Iya, kalau buka pintu apa ya? Kau lupa ya buat buka pintu apa? Oh, itu kan udah lama nggak nonton sama nggak baca, lupa aja. di Harry Potter juga ada dragon ya. Ini Arya dragonnya ngadep kiri ya? Apa kanan sih ya? Kiri ya? Berarti nembaknya kiri. Ke kiri. Oke, nanti nembaknya ke kiri berarti ya. Ingetin. Ini Arya tuh kacikannya beli di Amazon, buku 1-7, dalam bahasa Jerman. Pakai bahasa Jerman. Oh my god. Gimana? Jadi bacanya sama nontonnya pakai bahasa Jerman ya? Baca aja pakai buku. Pakai tablet. Hebat, eh. Jerman kemarin banjir ya katanya ya. Kok bisa ya Jerman banjir ya? Gimana sih? Yang panjang itu kayak Sungai Rhein. Oh, itu ternyata bisa banjir ya di sana ya? Kirain tuh nggak bisa banjir karena kan nggak ngerti lah Jerman kan mungkin tata kota apanya hebat gitu ternyata bencana alam banyak yang korban kan itu kan gede loh ya banjirnya. Iya, sorry. Dah udah safe ya. Oke. Kita bikin baru ya, bikin ya, spreadnya udah, sekarang bikin ininya. Orang sama Kak Cika di crop deh ininya gambarnya. Tapi bikin dulu aja ya ininya pelurunya coba. Kita bikin apa? Pelurunya namanya apa coba? Kasih nama dulu ya. Kasih nama dulu. Nih.
But fireball. Terus satu lagi targetnya ya, ya nembak apa abis ini? Ini kalau udah kasih tahu Kak Cika, dragonnya mau nembak apa? Targetnya? Jadi beberapa email dari game Yoyo ini, katanya trialnya nggak 30 hari lagi, bisa selamanya. Cuma nanti ketika kita mau ekspor atau mau share ke orang, kita harus di license. Oh gitu ya? Gimana caranya? Emang bisa forever? Iya, terpanjang sama dia otomatis atau dia biasanya. Oh iya, bisa gitu? Jadi ketika kita mau ekspor aja, ketika kita mau sharing ke orang-orang, kita harus di license ya. Tapi kalau kita lagi building-building kayak gini, kayaknya nggak perlu license lagi. Iya, nggak perlu. Tapi gimana sih cara perpanjang otomatisnya, ada di mana? Ada di setting akunnya ya? Bukan emailnya, ya. Dapat emailnya dari GameMaker. Oh, ya udah. Oh, bagus juga ya kalau bisa gitu ya. Soalnya selama ini tuh setiap bulan harus bikin lagi akun baru. Capek deh. Nggak sih, biasanya beli. Cuman kadang-kadang kalau lagi ngajar ekskul kan setiap anak tuh harus diperpanjang sebulan sekali. Ternyata bisa ya. Oh, nice lah, bagus, bagus. Okay, jadi aman ya. Good, good. Iya, paling tuh license tuh perlu kalau misalnya mau dijual aja game-nya, mau diupload, mau diekspor ke APK gitu kan, atau DMG gitu. Ya, ya, ya. Ya. Bagus juga ya, sekarang ngoprek ah kacuka settingnya gimana ya biar supaya nggak usah berbunyi. Wih, mantap gitu pelurunya ya. Nice. Oke. Udah ya. Sekarang kita bikin target ya. Fireball udah. Sekarang kita bikin wait. Right. Bentar ya. Hai. Tak bisa. Oh ini. Create. Right. Sekarang bikin targetnya ya. Kasih nama. Iya ya. Kak Cika nggak ngoprek nggak?
Oke. Tunggu. Mulu ya. Ya. Apa sih namanya? Mau ada spasi orang panah. Kalau mau pakai underscore ya nggak boleh ada spasi. Ya. Sudah. Hey. Okay. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa? Ada tuh lagi ngehapus, apa lagi ngewarnain? Hey. Geser ya, ketika nggak ngoprek loh, nggak ikutan. Nih. Apa nih? Yang mau ditembak ya? Orang panah.
Dia bisa tembak juga. Oke. Okay. Oh ya, nanti kita bikin bisa nembak juga sih. Satu-satu lah. Warna coklat di mana ya? Coklat. Nah, itu coklat. Dah. Oke. Bentar dulu ya. Bentar. Ya, yang mau ditembak. Ini bentar. Tunggu. Enggak, ini orang yang Nembak si dragon. Oke, berarti orangnya sekarang mana? Berarti Ari gambar lagi ya satu ya berarti. Ya, ini orangnya. Oh, ini orangnya. Oh, ini yang mau ditembak. Oke. Oke, berarti kita sekarang coding ya. Berarti kita bikin si objek dulu ya. Objek buat si Drago ya. Oke, objek Drago berarti kita bikin create dulu. Objek. Gitu ya. Terus kita kasih nama. OBJ Drago. Iya, kasih nama. OBJ Drago. Arya masih ingat nggak kasih gerakan kanan atas bawahnya? Kayaknya iya.
Coba kasih gerakan atas bawah, nanti sama Kak Cika dikasih itunya, nembaknya. J. OBJ, Drago. Ini event. Sheer press. Left. Yes. Terus geser, bisa nggak geser? Bisa. Ah, pintar. Terus kayak parkir. Terus. Mbak, bisa? Gimana nih? Ntar kasih ke bantu. Let me help. Ntar lo ya. Harus pelan-pelan biar tidak kacau. Tunggu ya. Nah, ingat nggak ya yang di drag apa aja? Direction sama speed ya. Kasih dulu. Coba. Oke. Arya bentar tadi tuh buka pintu sebentar ya. Kasih arah sama speednya 5 cukup deh kayaknya ya. Gimana nih? Susah geser ya? Udah bisa? Speednya di bawah aja kali. Ntar kita tukar dulu. Tunggu. Ih, kok nggak bisa digeser? Oh. Kita tukar aja nih ke bawah ya. Tunggu dulu. Oke, sekarang kita bikin yang ya mau kanan kiri atau atas bawah? Kan nembaknya atas bawah ya? Apa mau semua arah? Enggak, kan Ari kan ini Drago harus maju dia. Oh, tapi enggak. Yaudah, ya. Kasih. Yaudah, nanti cobain. Sekarang mau tambahin apa? Kiri. Kiri sama atas bawah. Ya. Tambahin. Apa itu? Kok mengagetkan gitu ya? Bisa tolong geser gak nih? Bisa. Kita geser ya. Salah-salah geser, sorry. Tunggu. Tunggu ya. Harus pelan-pelan banget.
Okay. Sudah digeser. Nah, gimana gesernya lagi? Gesernya lagi adalah yang taruh ya. Kecika pengen ngerubahin dulu tuh. Mau ditukar dulu speednya di bawah. Tunggu ya, sabar. Hey. Oke. Bisa lagi. Oke, Arya tambahin apa lagi? Up down? Iya. Alright. Gimana gesernya? Harus pencet apa? Tunggu ya, kita geser dulu. Ya, gimana digeser nih? Tunggu, Arya bukan key down, key press. Ntar hapus dulu. Delete. Change. Change, key press. Biar sama, key press ya. Up berarti ya. Up. Ntar ya, geserin dulu, tunggu. Kejauhan. Ngerem dulu. Udah segini cukup? Mm-hmm. Oke. Okay. Gimana nih? Bisa nih. Dah. Geser bawahnya udah. Oh, udah kasih speed belum nih? Belum. Tunggu, digeserin dulu. Nah, direction-nya jangan lupa dipencet ya. Nanti kalau nggak dipencet, dia nggak gerak. Up. Nih. Okay. Terus? Geser nih. Okay. Tunggu. Up, tinggal down ya berarti. Nine. Okay. Kasih down.
Geser. Bisa? Ah, itu bisa ya. Asik. Okay, nice. At event space. Wah. Oke. Okay. Terus kasih speed. Nice, 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 nice. Oh. Key down. Change. Key press. Oh, space. Key press, sayang. Eh, gimana nih? Oke, okay, maka cek ya. Ini berarti ganti jadi... Key press. Change. Key press. Space. Key press jadi space. Oke, okay, tadi pelurunya... Kalau perlunya si Drago yang fireball ya, kita bikin objek dulu, fireball dulu. Objek Drago belum dipilih objeknya. Tunggu, sama Arya belum dipilih objeknya loh. Nih, sprite-nya belum ada, sprite-nya belum dipilih, kita pilih dulu. Sprite-nya berarti kan? Drago. Iya, Drago. Sprite Drago. Nah kan, terus kita bikin objek lagi yang fireball. Create object. Oke. Okay. Bikin area OBJ fireball. Hey. At event. Monster strong right now, middle down, no monster foot. Left press, right press, middle press. Left release, right release, middle release. Mouse enter, mouse leave, mouse wheel up. Mouse wheel down, global. Udah, jangan. Ini berarti kan fireball-nya kan udah kita pilih sprite ya. Sprite-nya mana coba ya? Pilih itu sprite-nya. Sprite-nya berarti... Belum lagi. Fireball dulu, sayang. Nah, gini kan. Nah, terus sekarang kita... Udah, kita bikin di objek Drago dulu, Arya. Kan objek Drago, kalau misalnya kita pencet space, ini kan space ya. Yang space isinya apa ya? Atas miring. Oh, enggak. Kalau space kita nembak harusnya ya. Taruh. Nih, Kacika lepas dulu ya. Ini gimana sih caranya? Ya, dilihat dulu ya. Kita harusnya ini, apa namanya? Ini berarti. Berarti kita geser dulu. Bentar ya. Keypress space ini. Keypress space ya. Keep right space, kita berarti akan kita akan ini nih create instance, kita bikin pelurunya berarti
Berarti dia akan create instance. Instance-nya adalah fireball. Fireball. Oke. Ininya asalnya dari OBJ. Sorry. OBJ. OBJ Drago. Ya, pintar. OBJ Drago X. Drago. Drago X. Ya kan? Oke, okay. Ini OBJ Drago Y. Ya, nih. Sama Arya. OBJ titik Drago. B. J. Titik. Drago. Titik. Mana ya? Sini. Ya. Udah? Oke. Okay. Kalau udah. Oh ya, Kak Cika lupa. Fireball-nya berarti dia kalau keluar, draganya di kanan ya. Nah, fireball itu berarti pada saat create. Mana ya? OBJ Fireball. Itu pada saat create dia ada kecepatan vertikal ya. Pada saat create dia dia gerak ke kiri kecepatannya 10 ya, kan peluru ya. Oke. 10. Kita bikin room sekarang. Bikin room. Mana ya roomnya? Oh ini. Arya taruh. Kak Cika itu dulu ya. Nyobain kita ngetes dulu ya. Ya. Kita taruh Drago. OBJ Drago. Oh iya bener. Oh, gimana sih Kak Cika nih? Oke. OBJ Drago. Kecil. OBJ Fireball-nya enggak. Enggak apa-apa, kita cobain dulu. Kita save dulu. Kalau di spasi, dragonya nembak enggak? Cobain. Kalau kurang besar, nanti kita resize aja dragonya. Dragonya cukup kecil. Udah di-share belum ya? Ya, Kak Cika enggak bisa lihat. Arya sudah share nih. Oke, lagi building dulu ya. Tunggu ya. Soalnya biasanya kalau udah keluar action-nya enggak kelihatan. Lama nih. Ya, dia. Udah nih harusnya ya. Udah loh nge-build-nya. Cobain. Belum muncul. Oke, coba. Clear. Coba. Udah keluar belum? Apa? Belum nih, tunggu. Stop, coba stop running current running project. Tunggu stop. Nih. Stop ini. Nah, ini dia. Ada. Kayak gimana ya? Nembak nggak kalau di spasi? Enggak. Masa? Udah diklik layarnya. Arya sudah klik spasinya, tapi nggak ada. Malah bilang error. Error apa? Taruh. Oh, Arya baca.
Tunggu, tunggu, tunggu ya. Kak Cika lihat dulu. Wait. Tunggu. Tunggu ya, tunggu. Ih, susah deh. Ada error lagi loh. Error building. Tunggu ya. Ih, nggak bisa dilihat lah. Loh, malah gini. Mana ya outputnya? Ya, error lagi kayak waktu itu nggak sih? Run program complete. Tunggu ya. Kenapa error lagi ya? Coba, coba, coba. Ya udah ada room panah mata. Udah di save kan ya? Apa yang namanya? Tungguin ya, lagi nge-build. Release build. Compile room. Writing chunk. Tempting. Entering. Udah ada belum ya? Belum. Ih, masa? Tunggu. Cika lagi lihat errornya dulu. Ah, run program complete. Why is it? Gimana nih? Coba-coba tunggu. Kalau kita yang lama bisa nggak ya? Mari ya, yang ini jalan nggak ya? Kita coba ya. Ngetes aja si game maker-nya atau koneksinya nih yang nggak benar. Coba ya, nih Kak Cika coba play ya. Ini keluar nggak ya? Ini ada keluar nggak? Apa? Game-nya. Enggak. Ah, kenapa error lagi ya? Gak ada errornya. Tapi keluar nggak game-nya? Keluar. Gimana? Keluar. Error. Enggak sih. Arya bisa main betul. Gitu ya. Tunggu. Kenapa nggak? Ini coba-coba. Kalau kita coba lagi gimana ya? Tunggu ya. Yang ini ya? Bukan yang Drago ya? Sorry. Tunggu. Kok bisa ada error ya? Padahal nggak salah sih tadi. Tunggu. Drago lagi ya. Kenapa ya? Apa ini ya? Oh no. Oke, kita coba ya. Ini di save. Kita run.
tunggu cancel nih. Nggak, oke aja, oke. Cancel, abis itu taruh ya, lagi building. Tunggu ya. Arya buang ingus dulu ya. Boleh, emang ingusan ya, ya. Wah, ingus dulu, oke. Okay. Bagus ya gambarnya, dragonya. Iya. Akhirnya, karena ini kalau gambar tangan itu jelek banget. Masa? Harus, ya. harus di komputer berarti ya? Nah, aku baru tahu dia bisa jagung gambar di komputer ini. Nah, ini bakat. Ini tanda-tanda Agate ini barangkali. Ya, ya, kamu sih bisa pakai tablet nggak kan gambarnya kan? Bisa kan? Iya, kalau pakai tablet lebih enak kali ya. Pakai apa sih? Pakai stylus gitu ya? Ya, stylus sangat benar. Lebih nyaman kali dia ininya. Apa? Halo. Ya. Error lagi nih. Keluar kan accent-nya? Iya, keluar. Stop. Bisa nge-space? Bisa spasi nggak? Nggak bisa. Ih, sumpah deh. IR, ya beneran nggak sih? Tapi dragonya bisa gerak-gerak nggak? Atas, bawah, kanan, kiri? Cobain. Belum coba lagi. Cobain dulu. Iya, tapi dia nggak mau stop. Oh, mau pakai stop? Mau pakai stop ya? Bentar dulu. Berarti Kak Cika kasih stop dulu ya di sini ya. Tunggu. Terus nanti Arya cobain itunya. Kenapa dia nggak nembak ya? Object variable. Oh, okay. Kita tambahin berarti at event. Kalau key up. Any key, dia diam. Susah ngegesernya ya, sabar. Ini Arya bisa nih. Stop it. Ya, ya kasih. Arahnya kosong aja, speednya kosong juga. Gimana nih? Arya mau hilangin yang ini nih. Yang mana? Nah, nih. Udah bisa. Ya. Nah, nih. Dah. Dah, coba dites. Ya, oke. Bisa gerak, bisa berhenti, terus bisa spasinya jalan nggak? Kalau nggak jalan, Kak Cika cek lagi. Ya, dia stop. Spasi, Kak. Terus? Spasi jalan nggak? Dan spasi nggak bisa. Spasi nggak bisa. Nggak bisa? Coba Kak Cika cek dulu. Spasi. Drago. Tunggu ya. Ah! Arya. Oke. Okay. Kenapa dia berlari-lari layar?
dia create ya, harusnya pas paste dia create object kan, object variable kan, obj drago. Oh ini soalnya ya, nggak ada underscore-nya obj-nya. Gini nggak ada, coba lagi. Coba aja. Coba spasi lagi ya. Yeay, bisa. Bisa kan? Oke, sekarang dia mau disuruh nembak siapa ya? Bikin objek buat itu ya, bikin objek buat orang mata nih. Coba bikin objek biar kita bisa nembak dia. Sok, bikin dulu. Objeknya dulu. Mana yang objek? Create sprite object namanya nggak usah pakai underscore juga nggak apa-apa sih. Panah mata. Panah mata. Oh iya, yeah. Kenapa tadi Kacika bilangnya apa tadi? Kacok banget. Panah mata. Sprites. Panah mata. At event, step nih. Buat apa? Hah? Step. Buat apa, Arya? Jangan dulu. Nggak usah pakai step. Tunggu. Tunggu, iya. Nggak usah pakai step dulu. Dia kita bikin. Ah, kemana dia? Panah mata pergi. Dia kalau ketembak sama si itu, collision dia mati, hilang aja ya. Nanti kita kasih spot. Tunggu ya, lihat event dulu. Berarti kita kasih add event. Kalau dia collision sama objek variable, dia akan hilang. Ingat nggak hilang pakai apa ya? Hilang itu pakai destroy ya. Mana sih destroy? Destroy self. Destroy. Nah ini nih. Yang tempat sampah. Destroy instance. Oke. Sekarang coba ke room. Mana roomnya ya? Ada taro panah nih, mata. Iya. Ada tahu nih. Di room taro panah matanya ya. Nah, mana nih? Back. Room 1. Coba. Gimana nih? Gimana dong? Oh, nih. Ah, hehe. OBJ panah mata. Taruh di dalam room-nya. Nah. Terus nanti coba ditembak. Nanti kalau udah kita tambahin skor. Oke.
Kita udah itu, udah make a spreadsheet, terus spawning objek ya. Nanti kita bikin objeknya muncul merandom-merandom gitu. Nah, dah. Dah. Kemon ya, tembak ya. Habis itu kita tambahin score. Tambahin score. Tambahin score. Gimana nih? Gimana? Udah jalan nggak? Tes dulu. Iya, jalan. Sempurna. Sekarang, woi, sempurna. Sempurna bahasa bahasa Jermannya apa, Arya? Sehr gut. Enggak. Apa dong? Sehr gut. Bagus sekali. Oke, okay. Kalau sempurna apa berarti? Apa sih? Sempurna. Apa? Apa yuk? Tahu. Lupa. Iya, Arya kan orang Jerman. Gimana? Tunggu-tunggu, Kak Cika kasih skor ya berarti ya. Dan Arya banyak apa? Banyak harus banyak apa ya, ngomong bahasa Indonesia. Oh nah, iya. Lama-lama Arya jadi lupa. Jadi Arya Iya. Tapi jangan lupa Jermannya penting. Kak Cika bikinin ini ya. Itu dulu ya, skor ya. Kan kalau skor kita harus bikin objek observer ya buat buat ininya. Objek skor aja ya. OBJ skor aja ya. Nah, OBJ skornya OBJ skor. Nah, OBJ skornya itu nggak usah ada stripe-nya. Tapi kita bikin ininya kan dia biar bisa ngitung. Berarti pada saat dia di-create dia bikin poin. Poinnya mulainya kan dari nol kan. Berarti kita bikin dulu add event. Ih, Arya, ih. Arya. Allahu Akbar, ada yang ngebel. Arya, kenapa jadi objek panamata? Tolong bukain objek yang tadi yang Kak Cika bikin. Ntar ya, Kak Cika buka pintu sebentar. 2 detik, tunggu. Wait.
banget. Ya, mana tadi? Oh, ini dong, tunggu-tunggu ya. Ya, UBJ panah matang. Sorry ya. UBJ store. Oh, create. Create, terus kita harus execute. Eh, mana sih ya kalau execute? Nggak ada di sini ya? Execute. Ini kan ya, this one. Oh, ini begini. Eh, tunggu. Ya, gimana ngegeser ya? Oke. Kita bikin harus... Hah? Ah, tunggu. Ah. Tolong. Nah, ini. Oke, Kak Cika. Makasih, Arya. Kak Cika mau ngetik. Berarti kita bisa bikin global points. Jadi kita bikin skor dulu, kan? Global points. Sama dengan 0, gitu ya. Jadi dia pas bikin... pertama kali dia akan 0 gitu. Dah kan? Berarti sekarang kita udah punya poin kan? Terus kita bikin dia ngegambar ya. Dia bikin gambar. Tunggu ya. Berarti di sini ntar Kak Cika buka di sini biar gampang. Kalau kita tambahin add event adding score. Oke. Okay. Berarti di sini kita bikin draw. Kan kita mau ngegambar si skornya kan? Iya. Berarti kita bikin pakai teks, pakai ini lagi. Pakai execute lagi. Ya, tadi salat id nggak ya di rumah? Arya. Apa? Tadi salat id di rumah nggak? Soal di rumah apa? Soal apa? Salat id nggak tadi? Tanya kamu sholat nggak tadi pagi sholat nggak ada yang sholat? Iya, Arya sholat. Oke, Arya. Di Arya sholat di masjid. Eh beneran nggak rame masjidnya? Rame sih, tapi kita tapi kita bisa di luar kan. Oh benar. Kita bawa sajadah. Habis itu tiba-tiba pas kita sholat muncul anak kucing. Ada itu ya, ada plot twist gitu. Kak Cika kaget, kira mau cerita kambing, taunya cerita anak kucing. Daud Techstar, Kak. Jadi kita ya warnanya putih dulu aja ya. Nanti kalau Arya mau ganti warnanya boleh ya. Terus kita draw teksnya, berarti posisinya di biasa aja ya, di 4, 6, 4, 3, 2 global point out. Global. Sabar. Sabar ya, global points. Points. Ya, nggak kelihatan ya. Nih. Bener ya, udah. Udah ya, berarti udah benar. Oke, terus kalau pas saat si fireball, panah mata ini, kalau panah mata ini, mana si panah mata? Ih, Arya, ih, kemana, ih? Oke, panah mata. Kalau dia tabrakan sama fireball, berarti kan dia harus skornya nambah, ya nggak sih? Di sini kan berarti ya, di sini aja nih, di atasnya destroy. Di atasnya destroy. Eh, salah. Kak Cika tuh salah geser, sorry. Sorry. Sorry ya. Sorry ya, berarti di sini kita geser ininya. Terus jangan destroy, berarti apa namanya? Execute lagi dong. Execute code. Nah, skornya namanya satu aja ya, ya. Global points sama dengan global points.
Satu. Oke. Dah, sekarang kita taruh di room dan kita lihat apakah skornya muncul. Oke. Arya mau nih. Taruh ini ya, OBJ skornya tolong taruh di room satu aja. Stop run. Ya, keluar nggak skornya? Belum lagi. Oh iya, lagi building. Benar. Ya, tiga. Ya, berubah. Udah berubah? Skor, ya? Ya, sudah. Sip. Terus? Sudah. Kita mau nambahin lagi apa sekarang? OBJ, parah mata. Kalau kulit. Ada 8 menit lagi. Apa? Mantap. Kan dia juga harus maju si panah mata. Nanti gak asik. Oh, panah matanya mau disuruh maju? Iya. Oke, Kak Cika kasih maju ya. Kayak robot. Ya. Tunggu. Tunggu ya, tunggu. Objek panah mata berarti kita kasih create. Kita kasih arah ya, berarti ya. Tunggu. Tunggu ya, kita punya waktu. Itu masih untuk memberikan dia kecepatan dan arah. Berarti dia suruh gerak ke kanan. Step aja. Adek gak mau ngontrol. Dia harus, Di panahnya kan ditaruh, nanti dia gerak sendiri ya. Kita coba dulu gini ya. Coba ya. Kecepatannya berapa ya? 10 gitu? Satu. Cobain dulu. Tes dulu. Play dulu. Nih, oke. Okay. Save. No. Nih, gimana nih? Save project. Stop. Nah, run. Bisa ya? Bagus nggak? Dia hilang nih. Ada apa yang hilang? Kalau pas nabrak si, kalau si panah mata nabrak drago, hilang aja dragonya ya. Mau nggak ya? Ya. Tapi dia harus harus maju ke arah drago. Dia nanti gak bisa ditembak lagi kalau dia lewat. Dragonya gimana kalau dragonya kena panah? Restart game apa restart room? Atau gimana? Restart game. Restart game ya. Berarti kita tambahin kalau dia si drago collision sama sama panah mata. Ya.
Berarti kalau dia sama panah mata tabrakan, dia akan restart room ya? Apa restart game sih? Ya. Room restart ya? Game. Oh, restart game. Restart. Restart game. Oke, cobain ya. Save. Stop. Mainkan. Oke, enggak. Kak Cika enggak bisa lihat soalnya dari sini. Jadi menengah. Ari enggak bisa lihat juga nih. Iya, masa? Kan udah nge-play. Oh, di oke dulu. Ini di saya oke. Ari. Wait. Di oke dulu. Stop. Ya. Aman. Cool lah ya. Asing nggak ya? Iya. Jika nggak bisa lihat XC-nya, jadi nggak kebayang saya kayak gimana gitu. Tapi gitulah ya. Mata-nya. Execute-nya nggak ke-share. Ini fireball-nya. Gimana nih? Gimana? Mau gimana sekarang? Mau nambahin apa? Ah, nih. Fireball. Edit image. Ah. Nih. Hapus. Apanya? Apa yang mau dihapus? Oh, nggak mau ada birunya. Apa gimana? Enggak. Mau hapus kayak gini. Oh, oke. Okay. Nah, nih. Oh, gitu. Ya deh, boleh deh. Wih, apa itu? Mantap. Ini fireball-nya.
Apa? Wow, nama keren aja. Nih. Tah. Wow, 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 wow. Oke. Ini sudah setengah setengah apa? Setengah 1 menit lewat dari jam ya 2 menit lewat dari jam Iya. Siap. Minggu depan berarti kita nambahin apa coba ya? Kak Cika mau bikin si pelurunya tuh datang apa munculnya random, jadi dia muncul tiba-tiba gitu, nggak kita taruh di room. Jadi si panah matanya tuh muncul gantian gitu. Muncul langsung gerak, muncul langsung gerak gitu. Jadi biar rame. Ya. Oke. Oke, okay, ingetin ya. Nanti minggu depan kita nambahin itu ya, spawning ya, spawning. Alright. Stop. Nah, makasih Kak Cika. Makasih Arya. Until next time ya. Selamat Idul Adha. Yeah. Salam buat yeah. semua. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.